Ya, sekarang saya berada di Simpang 5 Senen. Kita lihat kondisinya sudah berubah seperti yang bisa Anda saksikan di sekitar saya ini ya, pemirsa. Masih tidak terjadi di tempat di sana. Dia benar.
infonya selama PSBB itu enggak pikiran tentang ya. Saya berada di sisi Atrium Plaza ya. Kalau kita lihat itu jembatan penyeberangan yang baru. Tadi saya sudah mendekat ke sana. Sebelah kanan saya ini adalah Atrium Plaza, Atrium Mall Senen. Nah, kalau di layar ini adalah simpang 5 Senen. Kita coba ke sana ya. Ini merupakan bagian dari revitalisasi kawasan Senen. Coba kita perhatikan. Sudah dibagusin ya trotoar di sekitar sini. Nah, di sebelah kanan itu adalah terowongan underpass yang baru ya. Ini underpassnya, ini Plaza Senen. Ini akses masuk ke lobi selatan. Lobi selatan Atrium Senen. Jadi
Oke, ini dia simpang 5 Senen. Saya berdiri di atas underpass ya, underpass yang baru. Ya, jadi di bawah ini merupakan underpass Senen yang baru dari Suprapto yang ke arah RSPAD ya, tembus di atrium, sisi atrium Senen. Kimia Farma. Lobi Selatan Atrium Senen. Halte bus Transjakarta. Dan di bawahnya ada taman kecil, menambah kesejukan. Mari kita coba ke JPO-nya. Lihat JPO-nya keren banget. Ya, kalau dalam layar ini adalah akses menuju arah Jalan Letjen Suprapto Cempaka Putih. Kita lihat di bawah itu ada taman dan halte Transjakarta. Sebelah kanan ada batas kaca. Ini kawasan masuk Transjakarta.